Jumpa lagi dengan saya, Ridwan, di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum, pada video kali ini saya bagikan tutorial bagaimana cara menambahkan banyak foto pada desain sertifikat, yang mana banyak foto yang sudah kita siapkan akan secara otomatis akan masuk ke desain sertifikat sesuai dengan penerima sertifikat. Selain foto, juga kita akan menambahkan data atau memasukkan data secara otomatis. Pada contoh kali ini, nama dan tempat tanggal lahir akan otomatis akan masuk sesuai dengan jumlah penerima sertifikat. Dengan menguasai teknik ini, mempersingkat waktu dalam pengerjaan desain sertifikat hingga sertifikat siap cetak. Oke, langsung saja, bagaimana cara menambahkan foto dan data secara otomatis? kita buka Corel. Di sini saya menggunakan Corel 2024 untuk memasukkan data dengan menggunakan Corel di bawah versi 2023. Itu sangat mudah sekali, tapi kita akan menemui kendala saat memasukkan foto secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan Corel 2024 yang ada menu Image untuk menambahkan ke dalam desain kita secara otomatis. Pertama siapkan dulu desainnya, teman-teman. Seperti ini, ini ada contoh desainnya. Sebuah sertifikat dengan ukuran kertas A4. Lalu teman-teman siapkan juga sumber data atau data penerima sertifikat. Di sini saya mengolahnya dengan menggunakan Excel. Nah, seperti ini. Di sini ada 32 data penerima sertifikat. Nanti akan secara otomatis ditambahkan ke desain kita. Untuk penjelasan secara teori sudah saya buatkan di tutorial.com. Di sini, nah ini penjelasan secara teorinya, teman-teman. Langkah demi langkah. Hingga menghasilkan desain sertifikat yang sudah berisikan data, nama, tempat tanah lahir dan foto sesuai dengan data penerima sertifikat. Sudah saya jelaskan. Baik, langsung saja kita akan membuat bagaimana cara menambahkan data dan foto secara otomatis dengan menggunakan CorelDRAW 2024. Nah, setelah kita mempunyai desain sertifikat seperti ini. Lalu kita akan olah datanya dengan menggunakan Excel. Nah, untuk fotonya kita akan mengkopikan alamat tempat kita meletakkan fotonya. Di sini sudah saya siapkan fotonya. Nah, di sini ini foto-fotonya. Untuk mempermudah saya ubah nama file menjadi 1 2 3 sesuai dengan nama penerimanya. Ini sudah saya siapkan sesuai dengan jumlah data ada 32 foto. 1, 2, 3 sesuai dengan urutannya. Sebaiknya ukuran foto disamakan. Misalkan saya menaruh foto di sini ukuran 4x6. Maka teman-teman sebaiknya merubah semua foto ini ukurannya menjadi 4 kali 6 Nah, bagaimana cara mengcopy alamat dari posisi foto ini berada? Klik kanan. Pilihnya adalah copy part atau Ctrl Shift C. Kembali ke Excel kita. Nah, di sini teman-teman cukup klik kanan, baru pilih paste maka secara otomatis alamatnya tercopy di drip C folder user sesuaikan dengan komputer teman-teman semua ya saya menyimpannya di sini nah selanjutnya setelah tercopy satu seperti ini klik di bagian bawah atau di kolom D di baris tiga ini klik di sini lalu teman-teman tekan Ctrl E, Ctrl E. Maka secara otomatis akan menampilkan alamat foto yang lainnya. Yang berbeda hanya di di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 32. Yang sama itu ini dari C sampai ke folder foto ini. Gini ya teman-teman ya hasilnya. Nah, setelah terisi semua seperti ini, teman-teman simpan file. Saya save as saja ya, biar teman-teman tahu langkah-langkahnya. Save as, saya letakkan di sini, saya beri nama yang sama, data sertifikat. Nah, di sini save as tipenya teman-teman pilih yang CSV atau comma delimited tipenya ini ini tipe yang bisa dibaca oleh Corel lalu teman-teman pilih save ada pertanyaan seperti ini ini karena sudah ada pernah saya buat saya tindih saja ada pertanyaan seperti ini merubah formatnya menjadi CSV pilihnya adalah yes nah sudah seperti ini sudah seperti ini lalu Excelnya di close, jangan SL-nya dibiarkan terbuka seperti ini. Di close ya, bukan di minimize, bukan di minimize, tapi di close, di close. Kita kembali ke desain kita. Nah di sini ini sebenarnya ini nama teman-teman, bukan bukan tempat tanggal lahir. Ini saya ganti ya, nama begini, nama penerimanya. Nah di sini kita akan menghubungkan antara Corel dengan Excel. Jadi datanya mengambil dari Excel. Di sini. Lalu kita buka jendela print merger. Pilihnya adalah pilih menu file. Lalu teman-teman pilih print merger. Lalu teman-teman pilih create load print merger. Klik. Nah, pada jendela ini, pada jendela configure data sort, ini teman-teman pilihnya adalah import data sort. Klik di sini. Lalu teman-teman cari di mana letak Excel tadi. Nah, saya letakkan di sini, saya pilih dulu datanya ini. Lalu pilihnya adalah open. Maka data itu akan tampil di data sort ini. Seperti ini tampil ya. Harus tampil seperti ini. Jumlahnya ada 32. Kenapa ini tercentang semua, maka akan dibuatkan data ini menjadi per halaman nanti sesuai dengan jumlah datanya. Kalau misalkan ada yang tidak ingin ditampilkan atau tidak ingin dibuat, dihilangkan saja centangnya. Seperti ini misalkan di data ke-10 tidak ingin dibuatkan, dihilangkan saja centangnya. Karena kita ingin menampilkan semua, sebaiknya kita centang semua. Nah, sudah seperti ini, lalu teman-teman klik continue. Klik continue. Nah, maka di sini akan ditampilkan jendela print merger. Selanjutnya kita akan merubah nama tempat tanggal lahir sesuai dengan yang ada di print merger ini agar data terhubung ke Excel Bagaimana cara menempatkannya? Rubah pointer menjadi text tool seperti ini. Lalu kita blok saja di sini. Blok saja seperti ini. Sudah terblok seperti ini lalu kita aktifkan nama, lalu klik tombol insert field. Maka desain kita akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk tempat dan tanggal lahir, sama kita blok juga. Pada data shortnya kita pilih tempat lahir. Lalu kita insert field. Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkan foto secara otomatis? Rubah pointer menjadi pick tool agar kita bisa memilih kotak foto ini. Klik kotak foto, maka secara otomatis pada jendela print merger akan menampilkan image seperti ini lalu diaktifkan image-nya di bagian bawah akan ditambahkan seperti ini placeholder image lalu kita akan rubah di sini data shot-nya menjadi Nah pada bagian bawah sini holder image-nya kita diminta untuk menentukan alamat di mana foto berada. Klik sini saja, klik browse, fotonya kita buka di folder foto, double klik saja, kita pilih yang nomor satu terlebih dahulu sesuai dengan data yang kita buat. Foto pertama ini nomornya satu, lalu setelah terpilih fotonya, klik "Open". Maka secara otomatis di sini akan terisi alamat dari foto itu berada. Nah, sudah seperti ini. Lalu teman-teman klik "Insert Fill", maka secara otomatis pointer akan berubah seperti ini dan posisikan foto sesuai dengan yang telah kita buat desainnya. Seperti ini baru dilepas. Maka secara otomatis foto akan ditampilkan di desain yang kita buat. Atur posisinya dengan cara seleksi semua kotak ini lalu tekan tombol C pada keyboard untuk center. Tapi horizontal, lalu tekan tombol E untuk center vertikal. Ini dipastikan foto udah center, posisinya di tengah-tengah kotak. Sudah seperti ini untuk menjalankan. Apakah aplikasi ini berjalan sesuai dengan keinginan kita? Teman-teman diminta untuk memilih di sini. Jika teman-teman pilihnya create merger dokumen, maka secara otomatis Corel akan membuatkan perhalaman sebanyak jumlah data penerima sertifikat. Berarti jumlahnya ada 32. Jika teman-teman memilih print merger dokumen, maka secara otomatis Corel akan membuka jendela print. Dan siap untuk dicetak sesuai dengan jumlah data penerima sertifikat. Kita akan klik yang "Create Saja", "Create merger", "Dokumen", "Create". Ditunggu sebentar, Corel akan membuatkan sertifikat yang telah terisi data sesuai dengan data yang telah kita buat di Excel. Nah, ini hasilnya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Oke, okay, berjalan ya. Jadi secara otomatis data berubah dan foto berubah. Gimana? Mudah bukan? Bagaimana cara menambahkan foto atau banyak foto ke desain kita secara otomatis? Nah, ini halaman pertama Tiur Naiboho. Berarti benar ya. Halaman kedua Tu Yoga. Benar yoga. Halaman ketiga, wantari bener. Wantari. Kita cek di fotonya. Nah, ini fotonya. Pertama fotonya ini, oke bener. Kedua fotonya ini, ketiga fotonya ini, keempat fotonya ini, kelima fotonya ini. Berarti sesuai ya, gimana? Mudah, bukan? Cara menambahkan foto secara otomatis ke desain sertifikat yang telah kita buat. Nah, itulah tutorial bagaimana cara menambahkan banyak foto ke desain sertifikat kita secara otomatis. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.